Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa lanjut membahas kitab yang ada di hadapan kita, kitab Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid, yang kita berhenti pada bab as-syafa'ah. Dan terakhir kita membaca bersama apa yang dikemukakan oleh al-musannif rahimahullah, yang menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang mampu memberi hanya yang memiliki. Atau kalau dia tidak memiliki, dia adalah teman akrab dari yang memiliki. Kalau dia bukan teman dari yang memiliki, dia adalah pembantu yang memiliki. Atau kalau tidak, dia adalah orang kepercayaan yang diberi hak bisa memberikan syafaat. Tapi kesemuanya itu dinyatakan tidak ada. Tidak ada selain Allah yang akan bisa memberi, dan tidak ada yang bisa membantu Allah. Tinggal nanti adalah pemberi syafaat yang dipercaya untuk memberikan syafaat. Tapi yang memberikan syafaat ini adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Sedangkan syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kita lanjut pembahasannya pada syarah yang dikemukakan oleh penyusun Fathul Majid. Qauluhu qala Abu al-Abbas. Abu al-Abbas yang dimaksudkan di sini adalah Syekhul Islam, karena Abu al-Abbas adalah kunyah dari Syekhul Islam Ahmad ibni Abdul Halim ibni Abdul Salam ibni Taimiyah Al-Harrani. Beliau adalah Imamul Muslimin rahimahullah. Kemudian dalam hadis yang kita kemukakan, Abu Hurairah bertanya, wa qala Abu Hurairah ila akhirih, hadzal hadis rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik,
Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu? Ini hadis Abu Hurairah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i an Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Wa rawahu Ahmad wa shahhahahu Ibnu Hibban. Demikian juga Imam Ahmad telah meriwayatkannya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa fihi, di dalam hadis riwayat Ahmad terdapat sabda Rasulullah, wa syafa'ati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu. Syafa'atku adalah bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, mengucapkannya ikhlas, hatinya membenarkan lidahnya dan lidahnya membenarkan hatinya. Jadi sinkron antara yang diucapkan oleh lidah dengan apa yang ada di dalam keyakinan hatinya. Ikhlas tidak berbeda antara ucapan dengan hatinya, antara hati dengan ucapannya. Wa syahiduhu fi sahih Muslim an Abi Hurairah, ada syahid dari hadis di atas di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi setiap nabi sudah mendahulukan doanya, sudah minta terlebih dahulu doanya, sudah diminta oleh setiap nabi doa-doa yang mustajab. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Jadi tiap-tiap nabi punya doa yang mustajab. Tapi doanya setiap nabi sudah dikemukakan dahulu oleh para nabi dan dikabulkan oleh Allah. Sedangkan nabi doanya disimpan, disembunyikan terlebih dahulu untuk nanti sebagai syafaat bagi umat beliau, bagi kita sekalian pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Maka umat ini pasti akan memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah, bagi orang yang meninggal dunia, bagi orang yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Jadi hadis ini sebagai syahid, sebagai bukti daripada hadis yang terdahulu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi siapa yang berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, sinkron antara ucapan lidah dengan hatinya. Di sini Rasulullah bersabda, hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Akan mendapatkan syafaat Rasulullah, akan mendapatkan syafaat insyaallah nanti bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak musyrik, tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Waqad saqa al-musannifu rahimahullah kalama syaikhil islam huna. Al-musannif, yani penyusun kitab Fathul Majid,
Syekh muallif kitab Tauhid, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini. Faqama maqam asy-syarh wat tafsir lima fi hadzal bab min al-ayat. Maka apa yang dikemukakan oleh penyusun kitab Tauhid yang merupakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kedudukannya sebagai syarah, penjelas dan tafsir bagi ayat-ayat yang ada di dalam bab ini, bahwa syafaat itu hanya diberikan, hakikatnya Allah yang memberi, menunjuk orang yang dipercaya untuk memberikan syafaat dan diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Wa huwa kafin wafin, dan ini apa yang dimuatkan oleh Syekhul Islam cukup dan meliputi, bi tahqiqin ma'al ijaz, dengan bahasa yang singkat namun sudah memadai penjelasan, menjelaskan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dikemukakan di dalam bab ini, wallahu a'lam. Wa qad 'arrafa al-ikhlas bi ta'rifin hasan, beliau memberikan pengertian tentang ikhlas dengan ta'rif, dengan pengertian yang bagus. Beliau rahimahullah memberikan pengertian apa arti ikhlas dengan pengertian yang bagus. Faqala al-ikhlas mahabbatullah wahdahu wa iradatu wajhihi. Ikhlas itu adalah kecintaan kepada Allah semata, cintanya murni hanya kepada Allah, dan yang dikehendaki adalah hanya wajah Allah, yang diinginkan adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itulah ikhlas. Jadi kalau di dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah itu motivasinya karena cinta kepada Allah, sehingga karena kecintaan itu kita mengamalkan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian yang kita inginkan adalah mengharapkan wajah Allah, kita menginginkan ridho dari Allah, yang kita cari adalah wajah dan muka Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak cari perhatian yang lain. Yang kita cari adalah perhatian Allah. Kita mencari muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Jadi siapa yang bisa begitu di dalam beramal, maka itu ikhlas. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi makna hadith Abi Hurairah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam menjelaskan makna hadith Abu Hurairah mengatakan, ta'ammal hadzal hadith. Tadi hadith Abu Hurairah adalah hadith bahwa orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, ta'ammal hadzal hadith kaifa ja'ala a'zamal asbab allati tunalu biha syafa'atuh tajrid at-tauhid. Renungkan hadis ini, hadis Abu Hurairah, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebab terbesar supaya syafaat Nabi bisa diperoleh adalah memurnikan tauhid, tajrid at-tauhid, memurnikan, membersihkan tauhid dari segenap kotoran yang bisa mengotori tauhid, yang bisa menodai keutuhan tauhid. Jadi sebab terbesar itu adalah tauhidnya bersih dari kotoran syirik, dari noda-noda yang merusak tauhid. Intinya itu, syafaat Nabi bisa diperoleh ketika tauhid seseorang bersih dari noda-noda syirik dan noda-noda yang bisa merusak tauhid.
aksu ma indal musyrikin, berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Anna syafa'ata tunalu bittikhadihim syufa'a wa ibadatihim wa muwalatihim. Yaitu apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, bahwa syafaat diperoleh dengan cara menjadikan para pemberi syafaat. Yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah menjadikan selain Allah, menjadikan orang-orang atau makhluk-makhluk menjadi para pemberi syafaat di sisi Allah, dan mereka melakukan peribadatan serta memberikan loyalitas kepada orang-orang yang dianggap mampu memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Jadi ini berlawanan sama sekali dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa syafaat hanya bagi orang yang tauhidnya bersih, bukan orang-orang yang menjadikan makhluk-makhluk yang tidak berhak memberikan syafaat untuk memberikan syafaat, atau belum mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, dijadikan sebagai para pemberi syafaat di sisi Allah. Faqala ban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi za'mihim al-kadzib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkebalikan, membalik atau berkebalikan dengan apa yang menjadi persangkaan dusta mereka, persangkaan dusta para orang musyrikin. Wa akhbara, dan Nabi memberikan kabar, anna sabab as-syafa'ah tajridu tauhid, bahwa sebab diperolehnya syafaat adalah memurnikan tauhid, membersihkan tauhid dari segenap noda yang merusak tauhid. Fahina idzin ya'dhanu Allah lis-syafi' ay yashfa'. Pada saat itu Allah memberikan izin bagi orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi Allah berikan izin orang yang dipercaya untuk memberikan syafaat, untuk memberikan syafaat kepada orang yang bersih tauhidnya. Wa min jahli al-musyrik i'tiqaduhu anna man ittakhadahu waliyan aw syafi'an annahu yashfa' lahu wa yanfa'uhu 'indallah. Di antara kebodohan orang musyrik adalah keyakinan orang musyrik tersebut bahwa orang yang dia jadikan sebagai wali atau orang yang dia jadikan sebagai pemberi syafaat itu akan bisa memberikan syafaat kepadanya atau akan bisa memberikan manfaat kepadanya di sisi Allah. Dan ini tidak benar. Kama yakunu khawassul muluk wal wulati tanfa' man walahum. Mereka menggambarkan seperti halnya orang-orang khusus yang dekat dengan para raja atau dengan para penguasa. Orang-orang khusus yang dekat dengan para raja atau dengan para penguasa itu akan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang memberikan loyalitas kepada para raja. Jadi orang minta kepada raja tentu harus melalui perantara orang-orang kepercayaan para raja. Kalau langsung minta, raja enggak tahu dari mana ini, kakinya kotor, enggak pakai sepatu, pakai sendal lagi. Tanpa unggah-ungguh langsung menghadap raja enggak mungkin, harus ada perantara, dan perantara itu adalah orang-orang kepercayaan khusus raja. Baru kemudian bisa menghadap raja atau bisa meminta pertolongan lewat orang-orang ini supaya raja mengabulkan permintaan orang-orang tersebut. Dibayangkannya Allah seperti itu. Dan ini adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk.
dan ini tidak benar. Ini adalah perkara yang batin. Walam ya'lamu annahu la yasfa'u 'indahu ahadun illa bi'idzni. Mereka orang-orang musyrikin tidak faham, tidak mengerti bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali jika orang itu mendapatkan izin dari Allah. Kapan ya? Nanti hari kiamat, bukan sekarang. Meskipun kita tahu orang itu nanti akan mendapatkan izin memberikan syafaat seperti Nabi kita Muhammad SAW, tapi enggak boleh minta sekarang, karena sekarang tidak ada izin dari Allah. Dan Nabi dalam keadaan sudah meninggal dunia, tentu tidak akan bisa memberikan manfaat dan tidak memberikan madharat apa-apa. Wala ya'dhan fis syafa'ah illa liman radiya qawluhu wa 'amaluhu. Dan tidak ada yang mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat. Artinya orang yang mendapatkan izin untuk mendapatkan syafaat tidak mungkin akan memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridho perkataan dan perbuatannya. Illa liman radhiya qawlahu wa amalahu. Kecuali orang yang Allah ridhoi perkataan dan perbuatannya. Kama qala fi al-faslil awal, sebagaimana Allah telah berfirman dalam fasal yang pertama. Fasal itu di sini kita artikan apa? Pada bagian pertama, pada fasal pertama Allah berfirman, "Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali apabila orang itu telah mendapatkan izin dari Allah. Ini yang pertama. Wa fil fasli tsani, pada fasal yang kedua, pada bagian kelas yang kedua, Allah berfirman, wala yasfa'un illa liman irtadha. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang mendapat ridho Allah. Orang yang Allah ridhoi. Pertama, yang memberikan syafaat itu mendapat izin dari Allah. Yang kedua, yang akan mendapatkan syafaat. Saya ulangi, yang pertama, orang yang memberikan syafaat adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi. Wa baqiya faslun thalith, tinggal bagian yang terakhir sekarang. Yang pertama, yang beri syafaat harus dapat izin dari Allah. Yang kedua, yang mendapatkan syafaat harus orang yang Allah ridhoi. Tinggal yang ketiga apa? Wa huwa annahu la yardha minal qawli wal amal illa tauhidahu wattiba'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah tidak ridho perkataan apapun, tidak ridho perbuatan apapun kecuali apabila perkataan dan amal itu adalah amal yang intinya adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Perkataannya adalah perkataan yang intinya tauhidullah, amalnya adalah amal yang intinya tauhidullah, dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapatkan ridho Allah untuk mendapatkan syafaat siapa? Orang yang bertauhid kepada Allah. Perkataannya adalah perkataan tauhid. Perbuatannya adalah perbuatan yang berdasarkan tauhid, ittiba kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diridhoi. Jadi di sini ada tiga fusul, ada tiga fasl. Tiga bagian. Pertama, yang memberikan syafaat harus mendapatkan izin dari Allah. Yang mendapatkan syafaat harus yang diridhoi oleh Allah. Kemudian Allah tidak ridho kecuali tauhid dan ittiba kepada Rasulullah. Fahadihi thalathatu fusul, inilah tiga fasal.
taqta'u syajarata syirki min qalbi man wa'aha wa'aqalaha. Tiga fasal ini, tiga hal ini, itu yang akan memotong pohon kemusyrikan dari hati orang yang menyadarinya dan memahaminya. Jadi kalau orang faham tentang tiga perkara ini, baru pohon syirik akan tumbang dari dalam hatinya. Kalau tidak faham ini, maka akar kemusyrikan masih akan bisa tumbuh di dalam hatinya. Harus difahami, yang memberikan syafaat dapat izin dari Allah, maka siapapun yang tidak diizinkan Allah, oleh Allah, tidak bisa kita mintai syafaatnya. Dan yang mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi. Dan Allah tidak ridho kecuali tauhid. Maka orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang bertauhid. Dengan ini, siapapun yang memohon kepada selain Allah, meminta syafaat tanpa izin dari Allah dan tanpa diridhoi oleh Allah, tidak akan mendapatkan syafaat apa-apa. Maka orang kalau menyadari ini dan memahami masalah ini, dia akan bisa memutus akar-akar kemusyrikan yang bercokol di dalam hatinya. Demikian perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa dzakara aidan rahimahullah, demikian juga beliau rahimahullah menyebutkan anna syafa'ata sittatu anwa', bahwa syafaat itu ada 6 macam. Syafaat itu ada 6 macam. Al-awwalu as-syafa'atul kubra, yang pertama adalah syafaat kubra. Mungkin bahasa kita itu kolosal gitu ya. Syafaat kolosal untuk semua makhluk, untuk semua manusia. Dari semenjak Adam sampai manusia terakhir. Ini yang dinamakan as-syafa'atul kubra. Allati yata'akhkharu anha ulul azmi alaihim as-salatu wassalam, yang apa ya, ta'akhkhar, yang tidak sanggup, yang menyampingkan syafaat ini, tidak sanggup untuk memikulnya, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi adalah rasul-rasul yang disebut sebagai ulul azmi, Ibrahim, Musa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Semua ulul azmi selain Rasulullah SAW tidak sanggup untuk memikul amanah memberikan syafaat kubra ini, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Hatta tantahiya ilaihi SAW, sampai akhirnya berakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fayaqulu ana laha, saya yang berhak untuk mengurus masalah syafaat kubra ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wadzalika, kapan syafaat kubra itu terjadi atau kapan itu diminta? Wadzalika hina yarghabul khalaiq ilal anbiya, yaitu ketika seluruh manusia datang berbondong-bondong menginginkan syafaat dari para nabi. Datang mereka kepada para nabi minta supaya para nabi menyelesaikan masalah ini. Minta syafaat. Liyasfa'u lahum ila rabbihim, supaya para nabi memberikan syafaat buat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan kepada Allah untuk mereka. Hatta yurihahum min maqamihim fil mauqif, supaya mereka bisa segera lega, istirahat di makam mereka pada padang mahsyar, ketika mereka dikumpulkan di hadapan Allah, suasananya mencekam, suasananya sangat menakutkan. Nah, orang-orang ingin segera ada pengadilan. Karena kalau belum ada pengadilan, persoalannya tidak jelas. Maka mereka mohon datang kepada Adam, sampai akhirnya semua nabi undur diri. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ana laha,
saya yang akan memberikan syafaat supaya dengan syafaat ini Allah segera memutuskan pengadilan di antara mereka. Ini syafaat yang pertama yang disebut sebagai al-maqamul mahmud. Yang disebut sebagai al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji yang diperoleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-thani syafa'atuhu li ahlil jannah. Yang kedua adalah syafaat Nabi SAW untuk penghuni sorga. Fi dukhuliha, supaya masuk ke dalam sorga. Jadi ahlu sorga itu ketika masuk sorga menggunakan syafaat Nabi SAW. Mereka adalah penghuni sorga tapi belum masuk sorga. Untuk masuk surga dibutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Waqad dzakaraha Abu Hurairah fi haditsihi ath-thawil al-muttafaq alaih. Abu Hurairah menyebutkan di dalam hadisnya yang panjang, dan hadisnya adalah hadis yang muttafaq alaih. Ini syafaat yang kedua, penghuni surga untuk masuk surga. الثالث شفاعته لقوم من العصاه من امته. Syafaat Nabi untuk orang-orang yang maksiat di antara umatnya. Artinya syafaat Nabi yang diberikan kepada umat beliau yang maksiat. Qad ustujibun nar bidzunubihim. Mereka harusnya masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Fayasfa'u lahum alla yadkhuluha. Maka Nabi memberikan syafaat kepada mereka supaya tidak masuk ke dalam neraka, padahal harus, mestinya harus masuk neraka karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tapi kemudian mendapatkan syafaat dari Nabi SAW sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kalau kita banyak dosanya harusnya masuk neraka, mendapatkan syafaat dari Nabi dengan tauhid yang kita miliki untuk tidak jadi masuk ke dalam neraka, bahkan masuk ke dalam sorga. Ar-rabi' yang keempat, syafa'atuhu fil 'usah min ahli tauhid alladzina yadkhuluna an-nar bidzunubihim. Syafaat Nabi SAW untuk orang-orang maksiat tetapi dia adalah ahlu tauhid, orang-orang yang maksiat yang bertauhid. Di kalangan orang yang bertauhid ada juga ahli maksiat yang melakukan dosa-dosa, bahkan kabair, dosa-dosa besar, tapi dia masih punya tauhid, yang mereka masuk ke dalam neraka. Orang-orang ini masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Kemudian mendapatkan syafaat Nabi SAW mentas dari neraka, masuk ke dalam sorga. Ada satu asal, satu prinsip yang ada di dalam ahlu sunnah wal jamaah, bahwa qad yajtami' fi syakhsin wahid khoslatu iman wa khoslatu kufrin, khoslatu fusuq wa khoslatu ta'ah. Bisa berkumpul pada diri satu orang unsur keimanan dan unsur kekafiran, unsur ketaatan dan unsur kefasikan. Jadi satu orang di dalamnya ada keimanan tapi di dalamnya ada kekufuran, di dalamnya ada kefasikan, di dalamnya ada ketaatan. Dan asal ini adalah prinsip ahlu sunnah wal jamaah, prinsip para salafun salih radhiyallahu anhu. Sehingga ini yang membedakan antara madhab ahlu sunnah dengan selain madhab ahlu sunnah dan ahli bidah, yang membedakan antara kita yang berprinsip ahlu sunnah dengan antara ahlu bidah, baik itu orang-orang khawarij maupun mu'tazilah di satu pihak, dan orang-orang murji'ah dan orang-orang yang sefaham di pihak yang lain.
Mereka tidak punya faham seperti ini, bahwa kalau ada iman di dalam hati seseorang, tidak ada kekafiran, tidak ada kefasikan. Maka orang Khawarij dan orang Mu'tazilah mengatakan, kalau sebagian iman lenyap dari diri seseorang, berarti seluruh imannya lenyap. Karena iman menurut mereka adalah satu hal yang tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, dan adalah satu kesatuan. Enggak bisa gumpil, itu enggak bisa iman menurut mereka. Pecah, terbagi menjadi beberapa bagian, enggak bisa. Kalau hilang, ya hilang semuanya iman menurut mereka. Cuma kalau menurut Khawarij, itu orang yang hilang imannya kafir. Kalau menurut orang Mu'tazilah, kalau hilang imannya belum tentu menjadi kafir. Artinya kalau sebagian iman hilang karena dosa besar, maka seluruh imannya menjadi hilang. Artinya menurut orang Khawarij itu kafir. Kalau menurut Mu'tazilah tidak kafir, namanya fasik, tapi tidak mukmin. Lah, bagaimana kedudukan mereka di akhirat? Ya kekal di dalam neraka. Khawarij menganggap murtakibul kabirah kekal di dalam neraka karena kafir. Kalau Mu'tazilah beranggapan kekal di dalam neraka meskipun dia tidak sebut kafir. Karena apa? Karena mereka memahami tidak mungkin dalam diri seorang ada unsur iman dan unsur kufur. Kalau ada unsur kufur berarti enggak ada iman. Kalau ada iman berarti tidak ada unsur kufur. Begitu menurut faham Mu'tazilah dan Khawarij. Sebaliknya Murji'ah prinsipnya sama dengan Mu'tazilah dan Khawarij, hanya bedanya orang Murji'ah mengatakan bahwa kalau iman masih ada dalam diri seorang, maka seluruh imannya utuh. Iman itu satu, tidak bisa dibagi-bagi. Kalau dalam diri seorang ada iman, berarti enggak ada kekafiran dan tidak ada kefasikan. Kalau selama masih ada iman di dalam diri seorang, berarti dia mukmin, kamilul iman. Itu menurut orang Murji'ah. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok ahlu bid'ah yang sesat, salah di dalam memahami masalah iman. Jadi orang-orang yang punya tauhid tetapi dia melakukan dosa-dosa akhirnya masuk neraka, itu dengan syafaat Nabi akan bisa keluar dari neraka. Enggak kekal, ya, enggak kekal di dalam neraka. Orang bertauhid meskipun dia masuk neraka tidak akan kekal di dalam neraka, dia akan keluar dari neraka dengan syafaat Nabi atau dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ahaditsu biha mutawatirah an Nabi SAW. Hadis tentang ini mutawatir, banyak. Kalau hadis mutawatir artinya hadisnya diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Bukan hanya satu dua sahabat, tapi sahabat Nabi meriwayatkannya banyak dan hadisnya mutawatir. Tentang ini mutawatir, bahwa ahlu tauhid yang masuk neraka akan keluar dari neraka melalui syafaat Nabi atau melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad azma'a 'alaiha as-sahabatu. Para sahabat telah berijma' tentang ini. Para sahabat telah berijma' tentang ini, dan ijma'nya para sahabat, kita tidak boleh menyelisihi ijma'nya para sahabat. Kalau ada orang yang menyelisihi ijma'nya sahabat dalam beragama, sesat dia. Ijma' adalah hujjah. Ijma'nya sahabat adalah hujjah. Enggak boleh ada orang yang menyelisihi, membedai pendapat yang berlawanan dengan ijma' para sahabat. Enggak boleh ada. Kalau ada berarti dia sesat. Karena ijma'nya para sahabat adalah kebenaran. Wa ahlus sunnati qadhibah, dan ijma'nya ahlus sunnah seluruhnya. Wa badda'u man ankaraha, mereka membid'ahkan orang yang mengingkari
hadis-hadis tentang ini, mengingkari bahwa ahli tauhid yang masuk neraka akan keluar dari neraka, mengingkari itu, ahlu sunnah membid'ahkan mereka, membid'ahkan orang yang mengingkarinya. Wasahu bihi min kulli janib, mereka meneriaki orang ini dari segala penjuru. Wanadau alaihi bidhalal, dan menyebutnya sebagai orang yang sesat. Orang yang mengingkari hadis-hadis mutawatir bahwa ahlu tauhid yang masuk neraka akan keluar dari neraka, dibid'ahkan oleh ahlu sunnah, dinyatakan sebagai bid'ah dan menganggap orang ini adalah orang yang tersesat. Ini syafaat yang keempat. Al-khamis, syafaat yang kelima, syafa'atuhu liqaumin min ahlil jannah, syafaat Nabi yang diberikan kepada ahli sorga, kepada penghuni sorga, fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Syafaat itu fungsinya adalah untuk menambah pahala bagi mereka dan mengangkat derajat mereka. Sudah masuk sorga mereka, tapi mendapatkan syafaat Nabi sehingga bertambah pahalanya dan meningkat ke sorga yang lebih tinggi. Jadi ada orang yang masuk sorga kemudian meningkat derajatnya di atas, ke atas sorga yang ada di atasnya. Wa hadhihi mimma la yunazi'u fiha ahad, ini adalah hal yang tidak ada seorang pun yang menentangnya. Wa kulluhu mukhtassah bi ahli al-ikhlas, semua syafaat ini itu hanya untuk orang-orang ikhlas. Yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ini semuanya untuk ahlul ikhlas, khusus untuk orang-orang yang ikhlas. Siapa orang yang ikhlas? Orang yang bertauhid, tauhidnya bersih dari noda-noda syirik. Jadi tugas kita, kewajiban kita sekarang adalah bagaimana memelihara kebersihan tauhid kita supaya kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Apakah kita penghuni sorga akhirnya meningkat kedudukan kita, ataukah mestinya kita masuk neraka tidak jadi masuk neraka, ataukah wal'iyadubillah masuk neraka kemudian mentas dari neraka. Tapi intinya kita harus senantiasa menjaga kemurnian dan keutuhan tauhid kita. Selanjutnya kita sempurnakan tauhid kita, kita hindari segala kabair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang lainnya. Jadi kulluha mukhtassah bi ahli ikhlas, semuanya khusus untuk ahli ikhlas. Alladzina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'a, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan selain Allah sebagai wali dan sebagai pemberi syafaat. Syafaat itu hakikatnya milik Allah. Kama qala ta'ala wa anzir bihi alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'a. Al-An'am ayat 51 kalau enggak salah. Berilah peringatan hai Muhammad dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut jika mereka dikumpulkan menghadap kepada Rabb-nya, mereka tidak punya seorang wali pun selain Allah, dan mereka tidak punya pemberi syafaat siapapun kecuali Allah. Jadi orang-orang yang menginginkan syafaat adalah orang-orang yang harus membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran syirik. Harus bersih tauhidnya. Ini syafaat yang kelima. As-sadis, syafaat yang keenam adalah syafa'atuhu fi ba'di al-kuffar min ahlinnar. Syafaat Nabi yang beliau berikan kepada sebagian orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Hatta yukhaffaf adzabuhu, sampai azabnya diperingan, tapi tetap di neraka, enggak keluar dari neraka, wong dia kafir. Ya, dia tetap di dalam neraka, tidak keluar dari neraka, hanya diringankan hukumannya di dalam neraka. Wa hadhihi khassah bi Abi Thalib wahdahu, ini khusus hanya untuk Abu Thalib, paman Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan hadisnya ada di dalam riwayat Muslim bahwa orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka yang hanya semata kaki masuk dalam neraka tapi mendidih sampai ke dalam ke otaknya. Itu adalah syafaat yang keenam khusus diberikan oleh Nabi untuk khusus pamannya Abu Thalib. Tapi dia tidak keluar dari neraka karena dia dalam keadaan kafir. Ya gimana lagi? Yang bunyinya seperti itu enggak bisa menghindar dari bunyi ini. Selanjutnya tentang masail al-musannif rahimahullah fihi masail, kita selesaikan dulu. Kita baca secara cepat saja. Yang pertama tafsir tentang ayat-ayat yang ada di dalam bab syafaat ini. Maksudnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang syafaat harus berdasarkan izin diberikan kepada orang yang mendapatkan ridho Allah, dan ridho Allah hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Kemudian sifatus syafa'ah al-manfiyah, sifat dari syafaat yang dinyatakan tidak ada di dalam Al-Quran, yaitu sifat syafaat-syafaat yang diminta kepada selain Allah dan diminta kepada orang-orang yang tidak atau belum mendapatkan izin dari Allah. Ini adalah syafaat yang hakikatnya tidak ada tapi dianggap ada, maka sia-sia karena dia seperti mengharapkan ada air untuk diminum, ternyata yang dilihat hanya fata morgana. Sifatus syafa'ah al-muthbatah, sifat dari syafaat yang dinyatakan ada, yaitu yang tadi kita jelaskan pada keterangan di dalam apa yang sudah dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh Ibnu Qayyim berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, dzikrus syafa'ah al-kubra wa hiyal maqamul mahmud. Disebutnya tentang as-syafa'atul kubra yang ini merupakan al-maqamul mahmud. Kemudian yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu wa annahu la yabda'u bis syafa'ah. Sifat dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengharapkan untuk mendapatkan izin dari Allah memberikan syafaat. Wa annahu, dan bahwa beliau tidak memulai minta syafaat tapi hanya sujud di hadapan Allah. Bal yasjudu, bahkan beliau bersujud. Fa idza udhina lahu syafa'ah, maka ketika beliau mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, maka beliau memberikan syafaat. Kemudian yang keenam, man as'adun nasi biha, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi. Yang dijelaskan oleh Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, sinkron antara ucapan lidah dengan hatinya. As-sabi'ah annaha la takun liman asyraka billah, bahwa syafaat yang sesungguhnya itu tidak didapatkan oleh orang yang syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia mengklaim macam-macam, enggak mungkinlah itu urusan Allah, tapi kalau dia musyrik dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah. Silahkan ngomong apa saja, tapi orang harus sayang kepada dirinya untuk membersihkan dirinya dari segala macam kemusyrikan. Karena orang musyrik tidak akan mungkin mendapatkan syafaat ini. Kemudian yang kedelapan, bayanu haqiqatiha, penjelasan tentang hakikat syafaat. Apa hakikat syafaat? Syafaat itu hanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an, katakanlah syafaat itu semuanya milik Allah. Hakikatnya Allah hanya menunjuk orang untuk membagikan syafaat ini, membagikan syafaat Allah ini di hadapan Allah. Dan orang ini harus mendapatkan izin dari Allah karena dia dipercaya oleh Allah untuk membagikan, untuk memberikan syafaat ini. Hakikatnya syafaat itu milik Allah. Allah yang berhak menentukan.
Siapa yang mendapatkan izin, siapa orang yang dipercaya, siapa yang akan mendapatkan syafaat, Allah yang berhak menentukannya. Bukan milik orang, bukan milik Nabi Muhammad SAW, bukan milik siapapun, bukan milik malaikat, tapi milik Allah SWT. Allah yang menentukan siapa yang nanti mendapatkan izin untuk memberikan syafaat ini. Kemudian yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan Allah tidak mungkin ridho kepada orang yang musyrik. Allah hanya ridho orang yang bersih tauhidnya dari unsur-unsur kemusyrikan, dari unsur-unsur yang merusak pangkal tauhid, yaitu kemusyrikan. Nah, ini yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita, kewajiban kita adalah menjaga kemurnian tauhid kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, intinya kita harus fokus bersih tauhid. Fokus kita dalam hidup, apapun yang kita lakukan harus tidak boleh merusak keutuhan tauhid kita, tidak boleh menodai tauhid kita dengan kemusyrikan. Itu kewajiban kita, dan ini harus kita ingat-ingat terus, karena ini modal utama kita untuk selamat. Ya, di akhirat apalagi nanti, di dunia juga modal utama. Kalau kita bertauhid, selamat insya Allah, damai kita. Kalau tidak bertauhid ya tidak damai, dan di akhirat akan celaka. Nas'alullah yaufiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.